Dia tanya dengan you, you nak tolong bayar ke? Kalau nak tolong bayar, ikut kakak. Saya nak cerita dengan orang yang yang bertanggungjawab. Tadi so nak dengar cerita lah dulu. Cerita kumpian. Tak, you datang pasal apa? You datang pasal apa? Saya kawan ni. Dia kawan. Okay. Sekarang ni, you nak ambil tanggungjawab atau you nak selesaikan benda ni? Saya kawan bantu ni. Bantu apa? Apa you nak bantu? Sekarang ni, semua pengadu mangsa saya nak bayar duit. You nak bayar benda ni? Tak, saya bantu pada dia. Tak, saya nak tahu. Tak, saya akan bincang dengan dia. Tak, saya tanya dia, you nak bantu macam mana? Saya akan bercakap dengan awak. Okey, sekarang ni, you tak ada, you tak boleh buat apa-apa? Tak, saya dah ready. Kalau saya dah ready, saya tak akan. Sekarang, saya nampak, kau semua macam tak nak tanggungjawab. Tak boleh cakap macam tu. Kita kata tak ada. Kita tak datang. Tuan-tuan, satu saya nak tanya. Korang sedar tak yang korang buat ni, benda ni betul ke tak betul? Saya tanya tu je, satu soalan. Sekarang betul ke tak betul? Lebih ke kasih berapa benda sekali awak dan Dato' Mohimad share duit bayar semua lebih pengadu mangsa. Korang still buat benda yang sama. Saya punya solution sekarang ni, awak semua cari duit macam mana awak ambil duit diorang, awak bayar balik semua duit diorang. Saya, kita punya lawyer, Dr. Isyah akan menguruskan segala transaksi, you bayar terus direct kepada semua masa, boleh? Ambil lah, tak kena jawab. Inilah, kita pun dalam usaha untuk mendapatkan beberapa dana. Nak bayar sekarang, duit memang tak. Okay, sekarang ni berapa lama you nak masa? Saya nak semua masa-masa ni kena bayar balik duit. You nak berurusan dengan Kasim ke, Zubir ke, Osman ke, itu you punya pasal. Tapi kita datang sini atas untuk berbincang. Berbincang benda, korang pergi cerita bincang. Kalau, saya takkan jadi marah tau. Saya dapat macam-macam teks tau daripada pakcik-pakcik ni. Kau tak ada akal. Aku nak tengok, siapa yang kata Datuk, apa, ACT Malaysia cover lah benda ni. Ha, Datuk Boyman kan? Aku nak jumpa sekali dengan yang di checkpoint tu. Betul lah dia cover benda ni. Korang ni kan, kena selesaikan masalah sekarang macam ni. Macam mana awak bertiga berpakaian Datuk Beriman, awak dengan awak, sekarang kena selesaikan masalah mangsa. Bayar semua balik duit mangsa. Macam mana? Umar, bukan tentu awak datang macam ni ya. Awak boleh lepas daripada ni. Dengan Boy Iman punya upload gambar cakap kita bersama dengan dia. Banyak nanti korang. Tak nakal. Umar kata ya, waktu promo tu awak tahu ke tak tahu? Kalau ada Uman, suruh saya masuk lah. Umar, man, cakap dengan saya. Hari ni Dato' Isyam slow kan? Dia main cakap dengan saya. You tahu tak? Saya nak beritahu you. Bohong you tak tahu. Okey, sebagai satu syarikat entiti yang sudah menipu, you nak ambil alih untuk apa? Okey, you tanya, you jawab satu soalan, satu jawapan yang fakta ya. Maaf fakta dengan saya. Ya. Kenapa you ambil alih syarikat yang sudah mempunyai masalah? Kau boleh pergi buat laporan, kau boleh panggil media, bagi tahu benda ni tak jelas, tak betul. Kenapa kau nak letak kepala kau dekat dalam tali gantung? Ada orang gila. Melainkan orang tu pernah pergi dadah lah, aku ingat. Dia pergi, orang suruh tanya, ok, kau ambil dulu 10 juta ni. Duit tak dapat kepada kita 10 juta. Mana ada orang gila. Saya takkan buat benda macam tu. Saya bukan educate punya orang tau. Saya pay, saya tahu lah. Saya mirror tau. Dan pasal kan kau. Kita dah dengar cerita dah, Ma. Awak tak payahlah nak cover-cover macam tu. Takkan buat macam tu. Kita dah dengar. Ini semua ni dipanggil geng apa punya, apa, 6-6 je. Dia rotate kat situ je. 6 kau ke depan, hari kau ke depan, esok aku ke belakang pula. Esok kau ke depan, aku ke belakang pula. Awak tak tengok ke air mata pakcik-pakcik letak pada Langkawi, dekat Pinang, dekat Melaka datang, daripada Sabah. Korang tak ada akal. Sekarang you orang tahu. Kita dengan tak ada benda, tak ada benda. Siapa beli? Kau banyak. Apa yang sign? Cik Bounce. Kau bagi balik? Saya bagi. Bagi bukan saya yang bagi cek tu lah. Bukan saya yang tunjuk duit tu lah. Dia bagi cek tu. Okey, sekarang macam ni. Zoom tu. Zoom tu apa? Zoom tu apa? Apa singkatan? Singkatan dia. Final untuk Muhammad. Z, U, U, M, Z, final.
Zoom tu Zubir dan Umar. Zuka tu Zubir dan Asyik. Problem dulu. Orang dulu. Awak tengok kita ni macam ya, awak ingat kata Isyam ni macam ayam. Tak. Kalau aku ni kau ayam-ayam kan tak apa. Ini ada 25 lawyer bawah dia. Dan dia buat dia suka rela nak membantu orang, tahu tak? Eh, saya tak pun dengar lagi you all punya aki-aki. Awak, awak dengan Datuk Boiman bertanggungjawab, bayar semua bergaduh. Ingat saya bodoh ke? Ha? Datuk Boiman cakap, oh, siapa yang ambil dengan saya bayar balik RM10,000 balik atas resip dikeluarkan oleh DBI Teknologi. Ingat aku bodoh kan? Sedangkan 20 juta tu, boleh saya menang yang tutup selama 6 tahun tu kita tau. Itu perkara yang sama tak boleh disangkutkan dalam komersial. Ingat kita bodoh kan? Ha? Keluar resip kot lain, duit masuk dekat entiti yang berbeza. Ingat kita semua tak tahu. Ha? Ini dummy punya account. Ini beli company-company yang memang dah memang tak boleh pakai. Ini kita semua tahu. Modus operandi ni semua dalam poket kita tau. Ingat persatuan pengguna Islam Malaysia cak ayam kan? Eh? Ha? Itu saya kata, mungkin awak punya orang yang advice awak tu. Orang yang advice ni. Dia terlupa advice itu benar. Dia terlupa banyak, dia banyak benda dia cerita pasal 420. Saya tahu 420 ni kena ada bukti director tu, kena bukti director. Kalau kau nama tak ada, kau tak boleh kena 420. Tapi dia terlupa dia terlupa satu. Dia terlupa ada poker. Poker ni cuba tengok Moonspace. Nama-nama yang ada kena 28 orang tu, satu nama pun tak ada dalam sekat. Ya Pak, tenang. Awak Algun dengan Datuk Boiman nak tanggungjawab. Datuk Boiman saya akan make sure dia tanggungjawab. Sekarang ni, kalau katakan you all dah ambil duit dengan orang 50 juta, you all bagi 3. Ayam. Boleh? Macam mana you nak cari tu you all punya pasal, saya tak nak dengar. Jawab. Sekarang dia datang. Tak.
ambil duit alun kau bayar semua hutang ni. Jadi kau rasa lah macam mana kau hidup macam macam neraka macam ni setiap hari. Macam tu orang rasa. Kalau you buat benda yang betul, saya boleh bagi solution. Solution benda aku nak bagi orang. Korang pun tak fikir waktu korang buat. Korang pun tak fikir waktu korang bimbing orang. Ni tengok, ni posisi kek dari mana pakcik yang itu yang dapat tak? Ni yang dapat kemudahan ni. Kau tengok? Kau tengok tak tengok? Aku tanya kau tengok tengok. Kau tak buat tinggal dulu? Ha? Kau tak buat tinggal dulu? Ha? Sekarang aku nak suruh kau bayar dia pengadu masa-masa, macam mana? Kau cakap apa? Habis, kau ambil dia doang kau tak fikir? Aku tak nak bincang dengan Iman. Aku tak nak bincang kau lah, macam mana? Hei, aku tak nak bincang kau something. Ha? Kau nak menyerah? Ha? 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 Ha